حي على الفلاح. Ikhwatul iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menguji negeri ini, bangsa kita Indonesia, dengan pelajaran yang bertubi-tubi. Gempa di Ambon, kejadian kemanusiaan di Wamena, kabut asap di Kalimantan dan Sumatera, belum lagi hiruk pikuk gaduh politik yang enggak pernah usai. Ketahuilah, jangan pernah mengutuk dalam gelap. Selalu percaya bahwa semakin besar Allah timpakan beban pada kita, maka Allah akan mengajarkan kita untuk bisa terbang lebih tinggi lagi, mengembangkan sayap. Dan ini adalah bangsa yang sedang Allah tempa untuk dalam kondisi sesulit apapun hidupnya. Maka PR Allah berikan supaya terus berbagi, terus menjadi nomor satu, terus menjadi bangsa yang paling hebat. Dan ikhwatul iman, rahmati Allah, Allah sedang persiapkan kita semua menjadi khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang Allah produksi di antara manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajarkan manusia untuk melakukan kebaikan. Watanhauna 'anil munkar, lalu mencegah kemungkaran. Tu'minuna billah, dan iman kalian Allah tingkatkan. Dan ikhwatul iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwa Allah sedang persiapkan amalan ibadah buat kita semua. Bahkan dalam kondisi hidup pikuk yang terjadi, apapun juga, yakinlah bahwa pertolongan Allah dekat. Tidak komatisa. Kalau hari kiamat sudah bakal terjadi, tanda-tandanya semua sudah jelas, besok bakal terjadi hari kiamat. Wa fi yadikum fasilah, di tangan kalian masih ada satu benih kurma yang hendak kalian tanam. Forecast semuanya sudah perakiraan mengatakan kiamat besok, tapi tangan kita masih menggenggam satu bibit kurma. Ini istata'a an yughrisha falyughrisha. Kalau masih sempat untuk tanam, tanam, kata Rasulullah. Falahu bidzalika ajr, ketahuilah, meski kurma itu akan berbuah setelah 30 tahunan lagi di zaman Rasul, belum ada kurma hibrid. Kalau masih sempat tanam, tanam, maka masih ada Allah sisakan pahala bagi orang yang masih pengen melakukan kebaikan, meskipun dia tidak akan menyaksikan hasil dari kebaikan. Hadal iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wamena memanggil, kabut asap memanggil, gempa di Ambon, disusul lagi gempa di Palu setelah satu tahun yang lalu, dan terus tidak pernah berhenti. Apakah kita akan terus menatapi bahwa kenapa sial bangsa ini? Tidak. Tapi Allah sedang siapkan kita semua menjadi bangsa yang hebat. Teruslah berbagi, teruslah menebar kebaikan, dan kita yakinlah akan Allah jadikan menjadi khair ummah. Hayya 'alal falah.